bersama dengan live report on the spot Tribun Timur. Selanjutnya ada laporan dari Tanah Toraja. Sudah ada rekan kami Tommy Paseru yang akan mengabarkan terkait dengan perjuangan tenaga kesehatan melakukan vaksinasi di daerah terpencil Tanah Toraja Utara. Baik, Tommy. Ya, terima kasih Ririn. Dapat kami kabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Toraja Utara mungkin sebelum Selatan terus mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Tak hanya menyasar warga di wilayah perkotaan, namun vaksinasi ini menyentuh warga hingga ke daerah pelosok atau terpencil di daerah Toraja Utara. Nah, baru-baru ini tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Barupu melakukan vaksinasi di dua dusun terjauh di Toraja Utara. Ini di Dusun Kuririk dan Dusun Saluupe yang berada di Lembang Barupu Parodo, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Nah, jadi untuk sampai di dua dusun ini, para tenaga kesehatan membutuhkan perjuangan yang ekstra, di mana para tenaga kesehatan ini harus menempuh jalan yang berlumpur dan berbatu. Jadi untuk sampai di lokasi yang jaraknya sekitar 30 km dari Rantepo, ibu kota Toraja Utara, ke dusun ini lumayan jauh. Dan selain masalah jarak tersebut, jalur yang ekstrim dan belum memadai ke dusun ini menjadi tantangan tersendiri untuk para tenaga kesehatan. Ririn. Baik, Tommy. Tommy, untuk waktu sendiri, berapa waktu yang dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan untuk mencapai daerah terpencil itu, dan berapa orang tenaga kesehatan yang mampu? Ya, waktu tempuh ke lokasi ini dari Rantepao, Kabupaten Toraja Utara itu kurang lebih 3 jam, Ririn, atau jarak tempuh kurang lebih 30 km saat vaksinasi di dusun ini melibatkan tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Barupu berjumlah 7 orang bersama dengan aparat TNI dan Polri. Jadi kalau vaksinasi ini melibatkan 1 unit ambulans dan 5 unit motor membawa alat-alat untuk melakukan vaksinasi di dua dusun ini. Baik, untuk peserta vaksinasi atau mungkin pasien yang telah divaksin sudah tercatat berapa orang, Tommy? Ya, di dua dusun ini, gabungan dari dua dusun ini kurang lebih ada 100 jiwa, di mana 70 diantaranya sudah vaksin. Nah, dari jumlah warga ini yang sudah vaksin, 40% diantaranya sudah menerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Ya, itu tergabung dari vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2. Dan saat vaksinasi baru-baru ini, tenaga kesehatan juga menyasar para pelajar di SMP Barupu, namun juga bagi warga yang sama sekali belum menerima vaksin. Baik, Tommy, bagaimana proses wawancara atau tanggapan langsung dari tenaga kesehatan tersebut, Tommy? Ya, kami juga sudah mengkonfirmasi kepala UPT Puskesmas Barupu, DRG Enos yang juga turun langsung memimpin vaksinasi COVID-19 di dua dusun terjauh ini. Berikut video wawancara kami. Dusun Kuririk dan Dusun Saluupe merupakan dua dusun yang terletak di Lembang Parodo, Kecamatan Barupu, Kabupaten Toraja Utara. Dan dua dusun ini merupakan dusun yang terjauh di wilayah kerja kami, UPT Puskesmas Barupu. Pelaksanaan vaksinasi di dusun ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Setelah berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan aparat Lembang, kami tim Puskesmas turun untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi di dusun ini. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Harapan kami ke depannya semoga ada perbaikan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di wilayah dusun ini sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari kami UPT Puskesmas Barupu di Dusun Kuririk dan Dusun Saluupe.
RG Enos mengungkapkan akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, khususnya di Guru Sunter Jauh ini. Namun ia berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam ini memperbaiki akses jalan menuju Guru Sun ini dan juga ketersediaan jaringan telekomunikasi di sana, karena saat ini daerah ini masih long spot. Baik, terima kasih Tommy Paseru atas laporannya langsung dari Kabupaten Tanah Toraja. Tribuners, laporan dari Tommy tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajrian undur diri dan sampai jumpa.